Pantang balikan sama mantan, Luna Maya ngaku ogah jatuh lagi ke pelukan Ariel Noah. Luna Maya punya prinsip untuk urusan percintaan. Bagi Luna Maya, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Luna Maya tidak pernah memberi kesempatan kedua ketika dia sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Sejauh ini Luna Maya tidak pernah ada niatan untuk kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasihnya. Sejauh ini sih belum pernah punya niatan balikan dengan mantan, ujar Luna Maya di YouTube Minggu 17 Mei 2020. Luna Maya pernah menjalin asmara dengan Ariel Noah dan berakhir saat Ariel menjalani masa hukuman di penjara akibat kasus video asusila. Kemudian, Luna Maya menjalin asmara dengan Reno Barak selama 5 tahun. Cuma kisah asmara mereka berakhir begitu saja. Rumornya, perpisahan mereka lantaran ada orang ketiga. Syahrini sempat disebut sebagai orang ketiga dalam hubungan asmara Luna Maya dan Reno Barak. Tak berselang dari kandasnya hubungan tersebut, Reno Barak menikahi Syahrini di Jepang